Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Ika dan Cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua diberi kesehatan rezeki yang berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Yang tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate. Kabar hari ini, Amanda Manopo beri hadiah istimewa untuk Arya Saloka. Wajah sang partner mendadak bingung. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini, karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya. Dilansir dari Gora Juara, kabar mengejutkan datang dari dua pemain utama sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo dan Arya Saloka. Diketahui baru-baru ini Amanda Manopo nampak memberikan hadiah istimewa untuk Arya Saloka. Hadiah yang diberikan Amanda Manopo untuk Arya Saloka itu berupa sebuah mobil mewah berwarna hitam. Namun perlu diketahui, pemberian hadiah tersebut bukan terjadi di dunia nyata, melainkan di sinetron Ikatan Cinta. Seperti diketahui, Amanda Manopo dan Arya Saloka merupakan pasangan fiktif di sinetron andalan RCTI tersebut. Keromantisan Amanda Manopo dengan Arya Saloka di Ikatan Cinta itu pun selalu menarik perhatian para penggemar setianya. Seperti misalnya dalam trailer Ikatan Cinta yang bakal tayang nanti malam, Amanda Manopo yang memerankan karakter Andin tampak memberikan sebuah hadiah istimewa untuk Aldebaran Arya Saloka. Pemberian hadiah istimewa itu bermula dari scan di mana Mama Rosa, Randy dan anak buah Aldebaran tampak berdoa di sebuah halaman parkir. Ketiganya sedang berdiri di depan mobil mewah sambil menunggu kedatangan Aldebaran dan Andin. Tak lama kemudian Aldebaran dan Andin datang ke lokasi tersebut. Melihat Mama Rosa, Randy dan anak buahnya berada di lokasi itu, Aldebaran tampak kebingungan. Ya, kemudian bertanya kenapa sang mama tercinta ada di halaman parkir tersebut. Kok mama ada di sini? Kata Aldebaran. Pertanyaan belum dijawab, Aldebaran kembali kebingungan lantaran ada sebuah mobil mewah di halaman parkir itu. Suami Andin itu pun kembali bertanya mengenai siapa pemilik mobil mewah tersebut. Ini mobil siapa? Tanya Aldebaran. Mama Rosa yang mendengar pertanyaan anaknya itu hanya tersenyum lebar sambil memandang ke arah mobil. Tak lama Andin yang berada di lokasi itu pun langsung mengatakan bahwa mobil itu adalah hadiah untuk sang suami. Surprise, ucap Andin dengan muka senang. Mendengar ucapan sang istri seperti itu, Aldebaran pun langsung bertanya lagi. Kejutan ini buat saya? Tanya Aldebaran lagi. Andin pun langsung menimpali dengan mengingatkan bahwa mobil mewah tersebut merupakan hadiah untuk sang suami. Ia juga menyebut bahwa hadiah istimewa itu merupakan ide dirinya dan Mama Rosa yang dibantu Randy dan anak buahnya. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.